Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di akun YouTube channel gua Tommy Boy. Gimana kabarnya bosku semua? Semoga senantiasa sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Dan kesempatan kali ini gua mau review bikin petang dari Pita Film. Mana Pita Filmnya? Okay, wait. Nah, ini dia Pita Filmnya. Sekarang Pita Filmnya sulap udah ada di tangan gua. Ini gua punya Pita Film, panjangnya itu kisaran 4 meter, guys. Kemarin gua beli. Ini mantap. Oke. Dan terima kasih buat bosku semua yang sudah subscribe akun YouTube channel ini. Dan buat teman-teman yang belum subscribe akun YouTube channel ini, bantu support gua buat subscribe akun YouTube channel ini. Hop. Nah, kan ada lagi sekarang. Kita udah nyiapin petanya. Hop. Nah, ada lagi. Gunting berubah jadi gunting. Hebat kan? Gua bisa sulap, bosku. Oke, sekarang kita gunting dulu, bosku. Ini gunting stripuknya aja dulu ya. Ini gue sengaja gue mau tahu juga, karena kan jadi Pita Film itu ada bagian pinggirnya bolong-bolong, dan gue mau bikin yang pinggirnya yang bagian ada bolong-bolongnya ini, bos. Ini kelihatan kan ya, bolong-bolong. Nah, gue mau coba ini bagian yang bolong-bolong ya, pitanya yang gue jadiin peteng. Karena gue juga mau tahu kira-kira bagaimana hasil suaranya. Oke, bosku, ikutin terus, bosku. Ini kita udah jadi, bosku, dan gue mau ngetes bikin bagian yang bolong-bolongnya ya. Sekarang kita langsung pasang. Oke, guys, ini udah jadi gerbang dari Pita Filmnya. Jangan lupa like and subscribe. Oke. Ada iklan, bosku. Oke, kita lanjut, bosku. Pasti penasaran kan bagaimana suaranya? Oke, kita try, bos. Kayaknya mantep sih, bos, suaranya. Bos. Ternyata, bosku, ternyata kalau yang kita pakai bagian yang ini, bagian yang bolong-bolong itu, ini kan ada bolong-bolong nih ya. Nah, ini bagian yang bolong-bolong begini ternyata nggak bisa, bosku. Ya, ini info baru juga yang baru gue tahu juga. Oke, kalau begitu kita lanjut bikin lagi, bosku. Kita gunting lagi, bosku. Kita gunting lagi. Ternyata gue udah try, sekarang gue udah gunting lagi. Ini pita yang nggak ada bolongnya ya, ini yang bagian bolong pinggiran Pita Filmnya. Nggak, ini teruji nggak bersuara, bosku. Dan sekarang gue mau jajal yang ini, bos. Oke, ikutin terus, bosku. Oke, bos, ini udah jadi ya. Ini pita yang tanpa bolong-bolongnya yang gua ambil. Kita tes suaranya, bosku.
bawaannya begini aja udah nyaring, bos. Mantap, bos, yang ini, bos. Ini fix, yang ini. Kita jajal suaranya, bos. Ini suaranya mantap, bos. Ini suaranya mantap. Kalau kata Agus Lee, ini suaranya ngutuk, ripik, ngerukuk. Gile, bos. Ini kalau di atas, ini sekampung denger, bos, suaranya mantap.